Selamat datang di channel Udit Ucang. Di video kali ini, saya ingin mereview ROM pada Redmi Note 8. ROM ini adalah Superior Extended, dan ini untuk tampilan ROM-nya. Sayangnya, ROM ini masih versi beta, tapi sudah memakai Android 14. Update keamanannya sudah di Januari tahun 2024 ini. ROM ini masih versi beta, jadi kurang stabil dan ada bug di beberapa pengaturannya yang sering error sistem. Jadi saya hanya sekedar review saja dulu, ROM ini punya kustomisasi yang bisa kita terapkan. Dan ada banyak pilihan yang bisa kalian gunakan, untuk mengubah tampilan ROM-nya. Berikut ini beberapa tampilan serta fitur-fitur yang ada pada custom ROM Superior ini. Untuk keamanannya sudah lengkap, dan sidik jari di ROM-nya juga normal, berikut untuk tes sidik jarinya. ROM-nya lancar digunakan untuk kebutuhan sosial media, seperti FB, aplikasi WA, dan juga TikTok, semua lancar saya gunakan, tapi, mohon maaf karena saya tidak bisa memperlihatkannya, lagi kurang kuota pada saat perekaman videonya. Namun saya bisa pastikan kalau ROM ini lancar digunakan buat harian dan sosmed, karena sempat saya pakai sekitar 1 minggu sebelum ganti ke ROM lain. Kamera bawaannya dari MIUI, jadi sudah pasti hasilnya jernih, fitur kamera Xiaomi-nya juga masih lengkap. Dan juga sudah dilengkapi Dolby Atmos, yaitu pengeras suara. Equalizer-nya bisa juga kita custom sesuai selera. Sebenarnya ROM ini ringan, cukup stabil, dan enak buat harian, tapi karena versinya masih beta, jadi tidak saya sarankan buat kalian pakai. Pada saat proses edit video ini, ternyata versi terbaru ROM ini sudah dirilis, dan bisa kalian cek di grup Telegramnya, jadi saya sarankan kalian pakai yang versi terbarunya saja.
versi terbarunya rilis pada bulan Februari ini, jadi kalau kalian suka dengan ROM superior, sebaiknya kalian pakai yang versi terbaru ini. Buat kalian para user Redmi Note 8 dan ingin mendapatkan info lebih, sebaiknya kalian gabung ke grup Telegramnya, di situ kalian bisa berbagi ke sesama user Redmi Note 8. Dan untuk ROM ini, saya tidak menyarankan buat kalian pakai, jadi mending ke update terbarunya saja. Sekian dulu video review ROM kali ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan mohon maaf atas kekurangan saya. Sampai ketemu lagi pada video saya selanjutnya.